Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Aqabah pertama, aqabatul ilmi, jalan sulit yang pertama yaitu jalan sulitnya ilmu. Seseorang yang hendak mengabdi kepada Allah, yang hendak beribadah kepada Allah, yang pertama jalan yang mesti dilaluinya adalah menjalani aqabah ilmu. Aku hendak menerangkan aqabah ilmu ini, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadaku. Wahai saudaraku yang ingin selamat dan hendak beribadah, terlebih dahulu Anda harus mencari ilmu, karena ilmu itulah pokok ibadah. Demikian yang dialami dan diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menerima wahyu yang pertama yaitu adalah Iqra. Nah, beliau menerima wahyu yang pertama Iqra itu artinya baca ulihmu. Baca ulihmu itu menunjukkan kepada ilmu. Jadi Rasulullah kada diperintahkan sembahyang pertama-tama, kada diperintahkan puasa, kada diperintahkan zakat, kada diperintahkan haji, kada diperintahkan ibadah-ibadah yang lain selain daripada ilmu. Nah, berapa tahun Iqra itu sampai ada ibadah salat? Puluhan tahun. Jadi puluhan tahun hanya ada perintah sembahyang lima waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelum kita melakukan sembahyang atau ibadah-ibadah yang lainnya, terlebih dahulu kita hendaknya adalah Iqra, yaitu membaca atau belajar. Terlebih dahulu Anda harus mencari ilmu. Karena ilmu itulah pokok ibadah. Dasarnya ibadah. Ketahuilah ilmu dan ibadah merupakan dua mutiara yang menyebabkan adanya apa yang Anda lihat dan Anda dengar. Seperti kitab-kitab karangan para pengarang, pengajaran para pengajar, fatwa para pemberi fatwa, dan renungan para pemikir, itu semuanya adalah ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadahlah adanya kitab yang kita baca ini. Karena urusan ilmu dan ibadah,
adanya fatwa-fatwa ulama. Bahkan lantaran ilmu dan ibadah, kitab suci diturunkan. Dan para utusan, para rasul diutus. Semuaan karena ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadah pula, langit, bumi, seisinya ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ada yang di langit, di bumi, dan antara keduanya itu diciptakan Allah untuk urusan ilmu dan ibadah. Diadakannya tumbuh-tumbuhan, diciptakannya gunung, diciptakannya bumi, diciptakannya segala yang di muka bumi, itu pada dasarnya adalah untuk kelangsungan ilmu dan ibadah. Jadi sangat rugi orang-orang yang mengurusi di muka bumi ini, orang-orang yang mengatur yang di muka bumi ini, tapi melalaikan atau meninggalkan ilmu dan ibadah. Itu sudah ngarannya penyimpangan daripada fitrahnya sebagai manusia. Allah menjadikan segala yang di bumi ini untuk kelangsungan ilmu dan ibadah. Allah menjadikan pertanian supaya orang bisa dengan pertanian itu bisa menuntut ilmu dan ibadah. Allah menciptakan perdagangan supaya dengan perdagangan itu orang bisa menuntut ilmu dan ibadah. Allah menciptakan peternakan. Peternakan diciptakan agar orang dengan peternakan itu bisa hidup untuk berilmu dan beribadah. Jadi tujuan semuaan penciptaan langit, bumi dan isinya itu adalah untuk ilmu dan ibadah. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang beribadah, itu sudah berada di jalan yang benar. Sudah ada di jalur yang tepat. Orang yang menggunakan waktunya, menggunakan umurnya untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, itu di jalur yang jujur. Nah, makanya setiap kali kita berusaha, kalau ditujukan untuk ibadah atau ditujukan untuk ilmu, maka usaha kita pun menjadi ibadah. Orang bertani, kenapa bertani? Supaya ada menghasilkan sesuatu, nang sagan mengaji dan beribadah. Nah, maka pertaniannya itu pun jadi berpahala. Orang berdagang, kenapa ikan berdagang? Supaya aku mendapatkan hasil, nang bila aku berhasil, kena kawa aku menuntut ilmu, kawa aku beribadah. Nah, perdagangannya itu pun bernilai ibadah. Sampai-sampai napa ikan guring? Nah, aku guring supaya aku kena nyaman menuntut ilmu, nyaman beribadah. Nah, guring itu pun jadi berpahala. Nah, jadi seluruh apa yang di muka bumi ini intinya adalah dicipta Allah untuk beribadah. Jangan terpaling. Bila dibalik, ia artinya menyalahi fitrah. Dengan guring, tak tinggal beribadah, tak tinggal belajar. Itu artinya hidup untuk guring. Akibat guring, beribadah kada, belajar kada, ini teguringan. Berarti ini di jalur nang salah. Allah menciptakan ini bukan untuk guring. Ada inya kada untuk guring. Orang nang sibuk bertani, sibuk beternak, sibuk bermacam-macam, kada kau berlagi beribadah, kada kau berlagi nuntut ilmu, ini ngarannya membalik keadaan. Terbalik keadaannya. Mengorbankan nang sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu nang sementara. Karena ilmu dan ibadah pula langit, bumi, seisinya dan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu pengertian maksud yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta kepada Allah, berapa kali sehari kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tunjukilah kami supaya hidup ini di jalur yang benar, supaya di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kayak apa? Jalan di mana hidup kita sesuai dengan fitrah kejadian kita. Kejadian kita untuk apa? Untuk urusan ilmu dan ibadah. Allah kada melarang kita guring, kada melarang makan, kada melarang kawin, kada melarang berusaha, asalkan tujuannya untuk ilmu dan ibadah. Makanya dosanya sangat besar orang nang beribadah atau nuntut ilmu tujuan untuk mendapatkan dunia. Dosanya sangat besar. Orang menuntut ilmu, beribadah tujuannya untuk mendapatkan dunia, diancam ancaman yang keras. Kenapa? Memutarbalikkan keadaan sebenarnya, memalingkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang menuntut ilmu karena mencari kedudukan, mencari harta, ancamannya neraka. Orang yang sembahyang, beribadah, tapi tujuannya untuk selain Allah, tujuannya untuk mendapatkan dunia, hukumannya berat di sisi Allah. Kenapa? Karena ini kada di siratal mustaqim, kada di jalan yang lurus. Jadi beruntung, berbahagia, bersyukur, berbangga orang-orang yang hidup menuntut ilmu dan ibadah, karena dia berada di jalan yang lurus. Renungkanlah dua ayat dalam kitab Allah berikut. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha kad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya, Allah adalah zat yang menciptakan langit tujuh lapis dan semua yang ada di bumi yang juga tujuh lapis. Ketetapan Allah selalu turun, qada dan qadar Allah selalu turun di antara langit bumi yang tujuh itu, supaya kalian mengetahui. Nah, supaya kalian mengetahui, supaya kalian berilmu bahwa Allah Ta'ala itu kuasa mengadakan apa saja yang dikehendaki, dan supaya kalian mengerti, mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala apa saja yang terjadi. Nah, ini adalah ayat urusannya ilmu. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi tujuh lapis, supaya apa? Supaya kalian tuh mengetahui bahwa itu adalah ciptaan Allah. Cukuplah ayat ini sebagai dalil atas kemuliaan ilmu, lebih-lebih ilmu tauhid, ilmu yang berhubungan dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ayat ini cukup menjadi dalil atas kemuliaan ibadah dan kewajiban memusatkan pikiran untuk beribadah. Jadi cukup sudah dalil itu, dua ayat Allah, bagaimana keutamaannya ilmu dan bagaimana keutamaannya ibadah itu. Betapa hebat dua perkara itu,
ilmu dan ibadah. Keduanya, ilmu dan ibadah, adalah tujuan penciptaan dunia dan akhirat. Allah menciptakan dunia dan akhirat karena ilmu dan ibadah. Karena itu hamba seperti kita ini sayogianya semestinya hanya disibukkan dengan ilmu dan ibadah, hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah, serta hanya memikirkan ilmu dan ibadah. Itu intinya. Allah kada melarang tadi kita bekerja, kita apapun nang halal Allah kada melarang, asalkan tujuannya itu untuk ibadah. Orang berusaha, sama usahanya, sama usahanya berdagang kain umpamanya, si A berdagang kain, si B berdagang kain. Si A turun jam 8 bulik pukul 4, si B jam sama jam 8 berangkat bulik pukul 4. Tapi si A matinya ke surga, si B ke neraka. Kenapa sebabnya? Karena walaupun usahanya sama, tapi tujuannya lain. Si A ini berdagang tujuannya untuk ibadah, sedangkan si B ini berdagang tujuannya untuk mengumpulkan harta kekayaan dunia. Jadi berdagangnya itu kada jadi masalah. Nang jadi masalah tujuannya untuk apa? Itu nang jadi soal. Selama kita berusaha dunia dengan tujuan untuk berilmu dan beribadah, jadi beruntung. Jadi berhujung kada berhujung, payu kada payu, sudah untung. Kita turun hari ini ke toko, turun hari ini ke sawah, turun hari ini menurih, tujuan ulihan hari ini, keuntungan hari ini sebagian untuk menafkahi keluarga anak bini, sebahagian kunafkahkan untuk silaturahmi memberi keluarga atau orang tua nang kada mampu, sebahagian keuntungan nang kudapatkan hari ini untuk membantu anak yatim, sebagian keuntungan usahaku hari ini akan kugunakan untuk membangun sarana-sarana Islam, masjid, pesantren, madrasah. Turun inya ke toko. Nah, ini sudah orang ini berusaha, niatnya sudah ibadah. Di toko payo kada payo, bulik sudah membawa pahala. Bulik sudah membawa pahala. Kayaknya kamarian berapa hasil dagangan, berapa payunya sesuaikan lawan niat. Nah, ini modalnya, ini untungnya untuk ini sekian tadi, ini untuk ini berdagang demikian tiap hari. Kalau berdagang macam itu, berdagang ngarannya fisabilillah, mati mati fisabilillah, asal niatnya macam itu, niatnya macam itu. Aku berdagang hari ini, keuntungan yang kudapat hari ini sepersen, sekian persen untuk memberi makani anak buah, sekian persen untuk memberi makani diriku sendiri, keperluanku, sekian persen untuk keluarga yang kada mampu, sekian persen untuk agama Islam, sekian. Nah, itu sudah setiap langkah yang ia ayunkan ke toko, langkah ibadah. Mati tengah jalan, mati fisabilillah. Payu kada payu, pahalanya kada kurang. Nah, ini orang sudah beruntung. Kalau nya kada berniat, mati mati rahatan mencari dunia. Apalagi niatnya sudah kada baik, kada berniat saja sudah kada baik, apalagi niatnya kada baik. Nah, jadi itu gunanya ilmu. Bila berilmu tahu macam itu. Ah,
Karena itu hamba seperti kita ini sayogianya hanya disibukkan dengan ilmu dan ibadah. Hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah. Berapa keringat yang kita keluarkan dalam berusaha, kalau niatnya nang tadi titisan keringat itu ada titisan keringat ibadah. Hanya memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah, serta hanya memikirkan ilmu dan ibadah. Semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak. Semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Usaha, dunia, apapun yang kada ada hubungannya dengan ilmu dan ibadah, tidak ada kebaikannya. Kosong dan tidak ada faedahnya yang kekal. Ini ia hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha illa dzikrullah wa mawalah aw muta'allimun wa muta'allimun. Nah, ujar Nabi, dunia ini dilaknat Allah. Dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Mal'unun ma fiha, dan nang isi dunia ini pun dilaknat Tuhan. Dunia dilaknat Tuhan, artinya dijauhkan daripada kasih sayang cinta Allah, dan isi dunia ini pun dijauhkan juga daripada rahmat cinta kasih sayang Allah. Kecuali, nah kecuali illa zikrallah, kecuali zikrallah. Ibadah tuh. Nah, kecuali ibadah. Wa mawalahu, dan yang mengiringi ibadah, usaha yang diniatkan untuk ibadah itu, kecuali itu. Inya kada berzikir tapi inya berusaha untuk ibadah, termasuk nang di luar dilaknat Allah, termasuk yang selain dilaknat Allah. Au muallimun, atau seorang yang mengajarkan agama. Aw muta'allim wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu agama. Nah, empat tu aja nang kada dilaknat Tuhan di dalam dunia. Lain pada empat ini kada selamat. Beribadah atau mencari sarana, fasilitas, perantara untuk ibadah, atau mengajarkan ilmu agama, atau belajar ilmu agama. Nah, itu aja. Lain pada empat itu, manusia dilaknat, dikutuk, dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi mun handak hidup, jadilah orang nang antara empat itu. Ahli ibadah, atau orang nang berusaha tapi untuk ibadah, atau mengajar ilmu agama, atau belajar ilmu agama. Illa zikrallah wa mawalah aw muallimun wa muta'al limun. Ini tadi ujar pengarang, semuanya selain ilmu dan ibadah merupakan perkara yang pasti hilang, rusak, tidak ada kebaikannya, kosong dan tidak ada faedahnya. Apabila Anda telah mengerti hal tersebut, maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Karena ilmu itu pokoknya, ilmu dasarnya, ilmu itu orang tuanya, ibadah anaknya. Maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati." Artinya, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah,
itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan lelaki paling hina dari umatku. Inya ini menuntut ilmu, inya ini mempunyai ilmu alim. Artinya apa? Mempunyai ilmu lebih daripada sekedar ibadah yang diperlukannya. Inya beribadah juga, cuma lebih banyak urusan ilmu yang digelutinya, ilmu agama. Ada yang saya kuni ibadah melulu, ada juga bisi ilmu, cuma ilmu sekadar inya kau beribadah. Nyembah ilmu, ilmu tentang masalah wudhu, ilmu mandi janabah, ilmu sembahyang, ilmunya puasa, ilmunya haji, nyembah ilmu lain itu. Cuma untuk ilmu-ilmu urusan lain, ini kada sempat, nyembah ibadah aja. Ada yang saya kong ini, ibadahnya kada seberapa, cuma ilmu nang diperkuatnya. Ini bukan hanya bisa mengenai ilmu masalah sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi ini bisa ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang muamalah, ilmu tentang jinayat, macam-macam. Menguasai ilmu-ilmu itu. Nah, manusia yang punya ilmu banyak ini lebih tinggi nilainya daripada orang yang hanya hidup melulu beribadah. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku, ujar Nabi, dibandingkan dengan lelaki paling hina daripada umatku. Beliau juga bersabda, nazaratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Keutamaan ilmu artinya memandang wajah orang alim karena inya ada punya ilmu. Memandang wajah orang alim, orang yang berilmu, sekali pandang. Dalam syarahnya disebutkan pandang senang, pandangan ketujuh, lain pandangan muar. Memandang wajah orang alim dengan pandangan ketujuh sekali adalah lebih aku sukai, ujar Nabi, daripada beribadah setahun, puasa dan salat malam selama setahun. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu itu. Kemuliaan ilmu, padahal orangnya sama, orangnya A lawan BC sama aja manusianya, cuma karena inya ini punya ilmu ada kemuliaannya. Ditafsirkan oleh hadis Nabi yang lain, man nadhara ila wajhil alim papariha biha. Nah, itu tafsirnya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim, maka dia senang dengan pandangan itu. Kita memandang kepada orang alim, hati kita gembira. Nah, Allah ciptakan dari pandangan kita tadi malaikat. Nang diberi tugas oleh Allah malaikat itu khusus memintakan ampun kita kepada Allah sampai hari kiamat. Memandang orang alim hati senang. Nah, itu artinya. Papariha biha. Bakait papariha biha. Kalau memandang biasa saja kada apa-apanya, kada termasuk. Rasulullah pernah pula bertanya kepada para sahabat beliau, tidak inginkah kalian aku tunjukkan ahli surga yang paling mulia? Para sahabat menjawab, tentu saja kami ingin ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmu mereka dari umat. Nah, jelaslah bagi Anda bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Ilmu lebih mulia daripada ibadah. Meskipun begitu, hamba harus beribadah. Hamba harus beribadah selain berilmu. Jika ia tidak mau beribadah, maka ilmunya sama dengan debu yang bertaburan.
Artinya apa? Ilmunya kada bermanfaat. Sebab kedudukan ilmu bagaikan pohon, sedangkan ibadah bagaikan buah pohon tersebut. Kemuliaan tentu menjadi milik pohon, karena pohon merupakan asal. Tetapi pohon itu tidak ada gunanya kalau tanpa buah. Orang menanam pohon itu mengunting buah. Bila demikian, teranglah bahwa hamba tidak bisa lepas dari ilmu dan ibadah. Imam Al-Hasanul Basri berkata, tuntutlah ilmu ini tanpa merugikan ibadah, dan lakukanlah ibadah tanpa merugikan ilmu. Artinya ada waktu-waktu yang sudah disiapkan. Menuntut ilmu sambahyang maka tambet, bahkan tak keluar waktu. Nah, ini ngarannya menuntut ilmu tapi merugikan ibadah. Beibadah malulu sehingga kada kaubar lagi menuntut ilmu, ini ibadah nang merugikan ilmu. Ibadah jalan, ilmu jalan. Ada waktu nang kita sediakan untuk urusan ilmu, ada waktu nang kita sediakan untuk urusan ibadah. Jangan mengganggu kedua-duanya. Orang beibadah semalamanan, timbulnya besokan kada kau belajar. Ini beribadah mengganggu ilmu. Orang mutalaah subuh guring mau kena pukul 8. Ilmu subuh tertinggal. Nah, ini ilmu yang mengganggu ibadah. Ujar Imam Hasanul Basri, tuntutlah ilmu ini tanpa merugikan ibadah, dan lakukanlah ibadah tanpa merugikan ilmu. Karena kedua-duanya penting, kedua-duanya diperlukan, ilmu dan ibadah itu. Manakala sudah ditetapkan bahwa hamba tidak boleh meninggalkan ilmu dan ibadah, maka harus diketahui pula bahwa ilmu lebih utama untuk didahulukan. Jelas sudah ilmu berdahulu. Orang hendak naik haji, belajar manasik haji dahulu. Ilmu berdahulu. Sebagaimana syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang nang kada berilmu, beramal, amalnya ditolak, kada diterima. Berarti ilmu berdahulu maka. Wa kullu man ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kemuliaan ilmu dibandingkan ibadah, jelas lebih mulia ilmu. Orang beribadah, ibadah mati kada dikatakan mati syahid. Tapi kalau orang menuntut ilmu, nah menuntut ilmu mati inya mati syahid. Orang tuh pekerjaannya menuntut ilmu. Arti menuntut ilmu tuh muallim au muta'allim. Jadi talibul ilim, talibul ilim itu yashmalu mualliman wa muta'alliman. Penuntut ilmu itu mencakup pengajar dan pelajar. Orang yang hidupnya itu adalah pengajar dan pelajar, mati syahid. Nah, itu salah satu kemuliaan ilmu. Ilmu merupakan asal dan menjadi petunjuk benar bagi ibadah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ilmu imamul amal." Imam bacaannya imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Artinya ilmu itu berada di depan amal. Ilmu itu berada di depan amal. Imam, ilmu itu imamnya amal.
Bila ilmunya rusak, otomatis amalnya rusak. Orang menuntut ilmu, ilmu nang salah, gawiannya salah tuh kena. Orang menuntut ilmu hendak mencari kiblat kemana? Ada kumpas. Inya kali bisa mengumpas, pasang barang aja pas kiblat arahnya ke sana. Nah, ini ilmunya sudah salah. Sembahyang inya lo salah aja juga. Karena ilmu tuh imamnya. Bila imam batal, nah, nang lain. Bila kada mubarakah. Jadi ilmu itu adalah berada di depan amal. Sedangkan amal harus mengikuti ilmu. Ilmu menjadi asal yang diikuti dan wajib didahulukan atas ibadah hanyalah lantaran dua hal. Kenapa ilmu dijadikan asal, didahulukan daripada ibadah? Karena dua alasan. Satu, supaya Anda bisa menghasilkan ibadah yang selamat dan benar. Sebab pertama kali Anda wajib mengenal Allah yang Anda sembah. Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita beribadah, kita mengetahui dahulu yang diibadati, yang disembah. Kemudian Anda beribadah kepadanya. Bagaimana Anda dapat beribadah menyembah zat yang tidak Anda kenal asma-nya, sifat-sifat zatnya, sifat-sifat yang wajib baginya, dan sifat-sifat yang mustahil ada padanya? Boleh jadi Anda mempunyai keyakinan yang menyimpang dari kebenaran mengenai zat dan sifatnya, sehingga mengakibatkan ibadah Anda menjadi seperti debu yang berterbangan. Orang kada tahu mengaji tentang tauhid, beribadah kepada Allah, tapi nya kada tahu tentang Allah kayak apa zatnya, kayak apa sifatnya, apa nang mustahil. Sembahyang menghadap Baitullah, dikira Allah berada di Baitullah situ. Lalu ibadahnya jadi kada bujur. Kenapa? Karena nya kada mengenal tentang zat Allah. Boleh jadi Anda mempunyai keyakinan yang menyimpang dari kebenaran mengenai zat dan sifatnya. Sehingga mengakibatkan ibadah Anda menjadi seperti debu yang berterbangan. Kami telah menerangkan tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang terkandung dalam masalah keyakinan yang tidak benar terhadap Allah ini. Dikira Allah tuh macam apakah putungannya, dikira Allah tuh kayak apakah bentuknya, menghayal-hayal. Karena ini kada mengaji tentang ilmu zat Allah, tentang ilmu tauhid. Nah, kami telah menerangkan tentang kekhawatiran yang terkandung dalam masalah keyakinan yang tidak benar terhadap Allah ini ketika menerangkan arti su'ul khatimah, muruknya kesudahan. Bagian dari kitab yang menerangkan takut kepada Allah di antara bab-bab atau kitab-kitab dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian Anda wajib mengetahui apa yang harus Anda lakukan, yaitu kewajiban-kewajiban agama. Ilmu pertama yang kita tuntut, yang kita dalami, ilmu pengetahuan tentang tauhid, supaya kita benar-benar menyembah zat yang memang berhak disembah. Nah, sudah kita pelajari tentang tauhid, tentang bagaimana yang disembah itu, hanya kita mengetahui ilmu bagaimana cara menyembahnya. Nah, karena ada orang yang tahu bahwa itu adalah Allah, tapi inya kada tahu cara menyembahnya, akhirnya diusir oleh Allah. Kewajiban agama menurut cara yang telah diperintahkan Allah untuk Anda lakukan. Anda juga wajib mengetahui larangan-larangan Allah yang mesti Anda tinggalkan. Kalau Anda tidak mengetahui
Lalu bagaimana cara Anda berbuat taat terhadap apa yang tidak Anda ketahui itu? Bagaimana cara Anda mengerjakannya? Bagaimana cara Anda melakukan sebagaimana mestinya? Atau bagaimana cara Anda menjauhi maksiat padahal Anda tidak mengetahui bahwa itu maksiat? Jadi ta'rif-ta'rif, definisi-definisi maksiat itu pun wajib dipelajari. Apa yang dimaksud dengan riba? Apa ta'rifnya riba? Supaya kita bisa menghindar daripada riba itu. Apa yang dimaksud dengan zina? Sehingga kita bisa menghindar daripada zina itu. Nah, mempelajari ilmu itu pun termasuk keparduan, kewajiban setiap orang yang Islam. Jadi ibadah-ibadah menurut agama Islam seperti bersuci, salat, puasa dan sebagainya, wajib Anda ketahui hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya supaya Anda dapat melaksanakannya dengan benar. Karena puasa itu ada yang wajib, puasa ada yang sunat, puasa ada yang haram. Sembahyang kayak itu juga, sembahyang ada yang wajib, sembahyang ada yang sunat, sembahyang ada yang makruh, sembahyang ada yang haram. Amun kita tahunya sembahyang aja semacam, bisa tagawi sembahyang nang haram, bisa tagawi puasa nang haram. Nah, puasa di hari raya haram lo, nah haram. Yang ada tahu, yang penting puasa hari raya, puasa juga, nah, dikiranya baik, karena kada tahu, padahal itu adalah haram. Nah itu kada tahu tentang cara penyembahan pengabdian kepada Allah. Karena boleh jadi Anda telah bertahun-tahun dan sudah lama melakukan perbuatan yang dapat membatalkan bersuci atau salat Anda serta tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sedangkan Anda tidak merasa. Karena kada tahu, barangkali sembahyang kita selama ini ada melakukan hal-hal yang kada mensahkan sembahyang. Misalnya Anda melakukan sujud dengan menelentangkan telapak kaki. Sujud, telapak kaki ditelentangkan, direbahkan. Maksudnya kan telapak kaki tegak, sujud itu kan. Ini kan tahu, asal sujud saja. Lalu telapak batisnya nah berubah. Berpuluh-puluh tahun macam itu kada tahu. Berarti berpuluh-puluh tahun itu sembahyangnya kada bujur, kada diterima Allah, kada sah. Bahkan wajib dikada. Wajib dikada. Dulu belajar sembahyang seadanya aja. Belajar di sawah ISD aja sembahyang. Sembahyang aja, di ISD ada pelajaran agama cuma seadanya. Asal sembahyang. Sudah umur 50-40 hanya belajar sembahyang sebujurannya. Sekalinya sembahyangnya keliru selama itu, nah ini mangkada ini tuh. Kenapa mangkada? Karena ini taksir. Taksirnya apa? Kada belajar. Saling banyakkan guru-guru yang bisa belajar ini itu. Hidup di tengah kota, pulang di tengah manusia, kada ada sulitnya untuk belajar itu. Atau berwudu yang airnya tidak mengenai seluruh wajah. Ini kada tahu batas muha nang mana nang wajib dibasuh tuh kada tahu, yang penting berwudu, berwudu juga asal basah muha. Padahal kada tahu batasnya nang atas ingat mana, bawah ingat mana, kiri kanan ingat mana nang ngaran muha nang wajib dibasuh tuh kada tahu. Yang penting inya basah muhanya. Nah. Dan kadang-kadang Anda menghadapi kemuskilan, kesulitan, ketidakpahaman, tetapi Anda tidak menemukan orang yang bisa Anda tanyai tentang masalah yang menyulitkan hati Anda itu, padahal Anda tidak mengetahui hukumnya. Nah, jadi itulah kewajiban kita menuntut ilmu supaya ibadah kita itu tahu kita siapa nang kita sembah, kayak apa zat sifatnya, dan tahu bagaimana cara menyembahnya itu. Dan situ seterusnya pokok menjalankan agama Allah. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
Ya kana abudu wa ya kana stahinu bin surah al-mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hula wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.